Memang persoalan korban, saya jujur saja selama di Indonesia masih banyak salah pemahaman terhadap korban. Dan saya pernah berkata, memang Islam kita di Indonesia Islam keturunan. Ya, jadi asal tahu saja ya. Ya, tapi dari segi belajaran, mohon maaf ya, kita terlalu jauh. Jauh terhadap pemahaman. Yang saya maksud, kita melaksanakan sesuatu tapi kita sudah belajar, sudah tahu. Bukan hanya asal saya dengar, saya lihat, saya bukan sebatas itu. Tapi kita punya dasarnya. Dan ini kelemahan kita. Di antaranya kurban. Saya pernah mendengar, bukan malah sering mendengar, soal kurban dihitungkan berorang. Jadi keluarga suami istri sama 5 anak berarti jumlah 7. Wajib sapi. Kalau kurang daripada itu, atau misal suami istri tidak mampu, boleh ini tahun kurban kambing atas nama suami, tahun depan atas nama istrinya. Ini hal keliru sebenarnya. Yang dihitungkan soal kurban beda sama akikah dan beda sama zakat fitrah. Zakat fitrah sama akikah terhitung berorang. Akikah laki-laki 2 kambing, perempuan 1. Kalau tidak mampu boleh. Kalau ada kembar laki sama perempuan berarti 3 kambing. Tapi kalau tidak mampu boleh 1 kambing, tidak masalah. Yang tidak ada istilah sekarang saya kurban tapi nanti sisanya seolah-olah ada hutang sama Allah. Sesuai kemampuan kita. Di antaranya kurban. Kurban hitungannya berkeluarga, bukan berorang. Buktinya Rasulullah SAW dan juga cerita Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mau sembelih Nabi Ismail, Allah turunkan apa? Mengganti sembelihan Nabi Ismail dengan ekor kambing dari surga. Berapa ekor kambing? 1. Padahal Nabi Ibrahim punya istri 2 dan anak. Ada istri Siti Hajar dan Sarah. Kemudian anaknya Ismail dan Ishak. Berarti semuanya berapa? 5. Kenapa Allah tidak turunkan 5 ekor kambing? Karena hitungannya memang 1 keluarga. Yang kedua, Rasul sendiri sembelih 2 kambing. Pertama, Bismillah atas nama Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Padahal kita tahu keluarga Nabi Muhammad SAW termasuk keluarga besar. 11 istri, belum lagi anaknya, laki-laki sama perempuan. Ada yang hidup maupun sudah mati. Sudah termasuk semua. Yang hidup maupun mati. Yang kedua, Rasul sembelih sembelihan yang kedua atas namaku dan umatku. Umatnya berapa miliar? Cuma 1 ekor kambing. Kenapa Rasulullah SAW berkorban atas nama dirinya dan umatnya? Saya mengambil salah satu di sini tanda sayangnya Rasul kepada umatnya. Jadi saya selalu berkata, orang miskin yang tidak mampu berkorban seharusnya bangga di hari korban, karena Rasul sudah korbankan duluan atas nama dia. Jadi terima kasih ya Rasulullah, ingatkan kita yang kita tidak mampu, Rasul sudah. Bahkan kalau Rasul sudah korban atas nama umatnya yang tidak mampu, berarti sudah terkabul. Kita aja belum tahu kabul atau tidak kalau kita berkorban. Tapi kalau Rasul sudah terjamin makbul. Oleh sebab itu hitungan korban itu adalah 1 keluarga. Misal bapa punya istri, punya anak. Itu kalau mampu sapi silakan. Mampu 1000 sapi silakan. Kalau soal kemampuan tidak ada masalah. Tapi kalau soal kewajiban tidak ada wajib lebih daripada 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Misal kalau bapa punya istri 4. Misal. Cuman ini misal. Ya. Istrinya 4. Setiap istri anaknya 10. Berarti jumlah berapa? Anak 40, istri 4 berarti 44 sama bapa 45. Wajib 1 ekor kambing saja. Cukup untuk semua ini. Tapi kalau soal mampu, ya silakan. Dan mau 1000 kambing boleh, mau 1000 sapi boleh. Tidak ada yang melarang kalau soal kemampuan. Dan kalau kita mau sembelih, Bismillah atas namaku dan keluarga. Tidak perlu bawa data-data nama keluarga. Jadi disebutkan tukang sembelih ini ada capek menunggu sambil sebutkan nama-nama. Tidak perlu. Udah Bismillah atas namaku dan keluarga. Termasuk kata atas namaku dan keluarga, termasuk orang tua yang sudah meninggal. Termasuk orang tua yang sudah. Karena kita adalah hasil daripada orang
tua, itu sudah termasuk, tidak perlu kita sebutkan. Ada sebagian ulama membolehkan, kalau kita mampu, mau khusus kambing atas nama orang tua, tidak masalah. Kalau kita mampu. Tapi kalau kita tidak mampu, itu sudah termasuk orang tua kita bersama keluarga besar kita. Ini salah satu kenikmatan, dan ini termasuk juga sedekah yang berguna bagi orang yang sudah meninggal di keluarga kita. Wallahu ta'ala. Dan juga masalah panitia, bisa kita mewakili. Kalau kita tidak mengerti sembelihannya dan tidak mengerti cara bagiannya. Tapi ada satu sunnah yang termasuk kehilangan sunnah ini adalah banyak yang tidak mau makan dari hasil kurban. Padahal itu sunnah Rasul. Dari akikah boleh makan, dari kurban pun boleh makan. Bahkan sunnah SAW dibagi tiga. Sepertiga pertama dihadiahkan. Maksudnya kata dihadiahkan kepada orang kaya. Misal tetangga saya tapi orang kaya, dia bukan miskin, tapi boleh saling hadiah. Karena inti daripada hadiah silaturrahim. Ada keluarga kita termasuk mampu, tapi saya kasih ini, alhamdulillah saya sembelih sapi. Barangkali dia tidak mampu, cuma sembelih kambing. Udah kita dapat daging kambing, dia dapat daging sapi. Tapi dana niat hadiah, bukan sedekah, karena dia bukan orang miskin yang menerima sedekah. Yang sepertiga yang kedua adalah sedekah. Sedekah itu termasuk orang miskin. Yang ketiga kita makan sendiri. Bahkan Rasulullah SAW selepas Idul Adha, beda sama Idul Fitri. Sebelum Idul Fitri dia makan kurma, meyakinkan batalan puasa. Tapi kalau Idul Adha tidak makan dan minum sebelum salat, kenapa? Bukan tidak berarti tidak boleh. Tapi Rasulullah SAW ingin pertama pembukaannya, buka sarapannya atau makan di pagi harinya selepas Idul Adha adalah dari hasil sembelihan kambing itu atau dari kurban. Jadi kita sebagian sedikit. Tapi kalau kita merasa alhamdulillah rezeki saya banyak di rumah, alhamdulillah banyak ada makanan, mau sedekahin semuanya, semua mau sedekahin, tidak masalah. Tapi yang saya maksud, kenapa tidak kita sekali-kali hidupkan sunnah Rasul? Jadi sebagian, walaupun ada sebagian sedikit lah, buat istilahnya sama sedikit porsi nasi atau apa, buat, karena kita berhak sebagai kita kurbankan lillahi ta'ala, kita berhak menikmati kurban ini yang lillahi ta'ala, supaya kita mendapatkan keberkahannya, bukan hanya orang lain. Terus yang kedua ada masalah pembayaran. Kalau kita wakili panitia, boleh kita pesan sama panitia, tolong sedikit dari kurban saya minta buat saya makan. Itu tidak masalah, kita boleh minta. Dan boleh kita wakili, tapi kita tolong ingatkan, tidak boleh pembayaran hasil sembelihan itu dari kulitnya. Ini menjadi salah satu persoalan di Indonesia. Banyak tukang sembelih datang. Ketika kita tawarkan untuk sembelih ini, berapa pak? Oh, tidak apa-apa, kasih aja kulitnya sama kepalanya. Jangan anda setuju, jangan anda terima. Oh maaf, saya tidak bisa. Bapak berapa ongkos sembelihannya? Kita harus pakat dulu. Tidak, saya ikhlas, tidak apa-apa, seikhlasnya. Tapi yang penting, kepalanya sama kulitnya. Itu aja yang saya minta, yang lain tidak apa-apa. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini kurban. Kata kurban berarti lillahi ta'ala, bukan untuk jual beli. Kalau kita sudah bayar dari bagian kurban, berarti bukan lillahi ta'ala. Harus kita jaga amalan itu. Tapi bagaimana cara jalan keluarnya? Kita harus sepakat, ijab kabul. Sepakat dulu, Pak, saya sudah begini, saya kasih untuk sembelihan 50 ribu. Bapak setuju? Ya sudah, setuju. Selesai kan? Sudah sembelih, sudah potong, sudah semua. Lepas ini semua, kita kasih ongkos 50 ribu ongkos sembelihannya. Habis itu, Pak, kulitnya sama kepala hadiah buat Bapak. Itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi bukan untuk bayar sembelihan. Faham maksud saya? Harus dibedakan supaya jangan sampai amalan kita kurban, habis biaya, habis ini, malah tidak diterima karena sudah kita bayar sebagian daripada kurban. Saya silakan bayar apa yang kita sepakati, mau hadiahkan kepada dia, karena kita tidak bisa guna. Buat apa yang kita mau gunain kulitnya, tidak bisa. Tapi mereka, buat mereka lebih berguna, oleh karena itu kita bisa hadiahkan untuk mereka. Bahkan kita bisa juga kasih daging
untuk mereka bisa menikmati sebagai sedekah. Wallahu ta'ala alam.